apresiasi ini, karena komitmen yang kemudian dibangun bersama-sama ini ketemu di satu titik bahwa Pradi juga punya kompetensi, punya ketugasan melayani dan melindungi. Saya kira ini menjadi bagian yang sangat penting. Ini jelas itu bentuk CSR ya, dari Pradi Yogyakarta kepada masyarakat Jogja. Karena payungnya adalah kerjasama, maka merujuk khusus kepada pelayanan dan konsultasi hukum. Jadi dari realisasi konsultasi hukum yang berujung kepada bantuan hukum, ini juga kita lakukan. Karena undang-undang bantuan hukum itu kan adanya pro bono, bantuan secara cuma-cuma. Nah ini yang akan kita kembangkan untuk mendukung program pada pemerintah Kota Yogyakarta.